Assalamualaikum. Ya, halo. Oh, Neng. Ah, udah ini komplit, udah tak belikan semua barangmu. Wah, ngejreng semua warnanya. Oh, beres ya. Neng, Neng, tutup dulu ya. Tutup. Iya. Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Enggak tahu itu. Enggak tahu itu kenapa. Loh, itu kan orang kesakitan. Kok malah jadi tontonan, bukan jadi tolong. Mas, Mas. Mas, dari mana, Mas? Mas. Mas. Pergi. Sampean gemblung apa? Ditolong kok malah tidak mau. Kenapa, Mas? Sabar, sabar. Semua orang pengin sehat. Loh, sampean kok malah nyakitin badan sendiri lo. Mas, ngomong, Mas. Kenapa? Kalau Mas mah ada kesulitan, ceritakan sama saya. Semua orang punya masalah, punya problem. Tapi kita cari jalan keluarnya. Jangan nekat begini dong. Enggak usah ngurin saya. Tenang, tenang, istighfar, Mas, istighfar. Yang begini ini mestinya Ustaz Dava yang bisa menyelesaikan masalahnya. Mas, kalau memang Mas menemui kegagalan di Jakarta, kenapa tidak pulang kampung saja? Barangkali Mas masih punya saudara di sana, ada orang tuanya. Hidup di Jakarta memang kejem, Mas, penuh tantangan. Ya. Mami, pelan-pelan, Nak. Karena ibu bilang juga apa, pelan-pelan. Satenya lagi. Udah toh, wong Mas Angga sendiri udah 5 tusuk loh. Itu buat lauk bapak. Ini ambil punya bapak ya. Makan, sayang. Nin? Nina? Dalam, Bu. Listrik bulan kemarin itu sudah dibayar ya? Belum, Bu. Biar besok dibayar sekalian sama bapaknya Angga. Loh, kalau keburu diputus itu gimana? Kenapa nggak kamu bayar sekalian bulan kemarin? Uang jajannya setiap hari makan sate. Kok nyisih duit buat bayar listrik aja nggak bisa? Iya, Bu. Lah, uang ini baru bawa sate sekali. Ini juga dibawain sama temennya. Lah, kok dijadiin masalah toh, Bu? Makanya kerja, biar bisa bisa sendiri. Janjinya sampean kenapa toh, Mbak? Seingatku, aku sama Mas Tony itu gak pernah natoni sampean. Tapi kok sampean musuhin kami terus? Heh, kamu sudah lupa, Ma? Utang keluarga kita sudah menumpuk. Gaji pensiun ibu sudah tinggal sepertiganya. Itu gara-gara kamu. Sudah lupa, Ma? Heh, sudah waras kali ya. Di mana-mana orang yang namanya kawin itu modal. Bukan cuma bawa diri sendiri aja. Sampean itu gak punya pikiran apa? Gila nih. Insya Allah, Mbak. Insya Allah, Bu. Kalau Mas Tony udah punya uang, kalau Mas Tony udah punya kerjaan, saya akan ganti semua. Aku itu gak butuh kayak gitu-gituan, Dok. Aku sudah gak pikirkan lagi. Ya mikir, toh. Maksudku, kayak suamimu itu loh. Boyan nyandang gawe, cari-cari kerjaan. Anakmu sekarang sudah mau minta jajan. Belum lagi, tahun depan sudah masuk SD. Kalau saja almarhum bapakmu itu masih... Wes, wes! Sudah! Bapak sudah mati kok dibawa-bawa. Ya, tinggal menantu ibu aja yang gak punya pikiran. Gak punya otak. Nyusahin orang saja. Cukup, Mbak! Cukup! Mas Tony itu waras! Dia punya otak! Dia juga mikir! Usaha apa? Wong kerjanya kelelaran kesana kemari ke usaha. Gila nih, gak sadar, gak waras. Sampai sih gak waras.
Udahlah, Mas. Nggak usah dimasukkan dalam hati. Mendingan kamu istirahat. Besok kan mau ketemu sama Pak Erik. Aku mau cari kerja di Jakarta. Besok sore aku berangkat. Mas serius? Ya serius lah, Nin. Aku di sini buntu. Terus Mas mau kerja apa? Ya apalah. Yang penting aku ada kerjaan. Aku dengar temanku jadi sutradara. Terus maksudnya Mas mau jadi pemain film? Hopo payu, Mas. Iya, nggak harus jadi pemain lah. Yang penting ada kerjaan. Ngangkat lampu, kek. Jadi sopir, kek. Ya, siapa tahu ada artis yang suka sama aku. Gayamu loh, Mas. Kenapa? Kamu keberatan kalau aku ke Jakarta? Nin, di sini aku nggak ada kemajuan. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi mencari pekerjaan. Aku bingung. Aku nggak apa-apa kalau kamu mau berangkat ke Jakarta, Mas. Toh semua itu kamu lakukan juga buat rumah tangga kita. Aku cuma berpikir soal Angga. Selama ini dia paling dekat sama kamu. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana nantinya kalau dia kangen sama bapaknya. Kak, kak. Tapi kalau memang tekad kamu sudah bulat, aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa pasrah. Semoga kamu di sana nggak gampang kena godaan. Aku sama Angga cuma nggak pengen kehilangan kamu, Mas. Aduh. Oh, maaf, Mbak. Maaf. Mata lu kemana? Abim, Dede, kasihan kan? Lagian aku gak apa-apa kok. Awas lu ya. Abim, udah deh. Udah, yuk. Udah. Tommy! Resti. Hai. Resti. Ya ampun, kamu apa kabarnya? Baik-baik aja. Kamu gimana, Res? Ya, begini seperti yang kamu lihat. Ngomong-ngomong, kamu dari mana mau kemana? Aku baru nyampe di Jogja. Aku nggak tahu harus kemana dulu. Oke, kita cari tempat buat ngobrol yuk. Makasih ya, Mbak ya. Terus-terus, kamu cerita dong. Kalau aku sih benar-benar nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Berapa lama ya kita nggak ketemu ya? Sekitar 10 tahunan deh. 10 tahun? Lama juga ya. Aku pikir kamu malah sudah lupa. Mana mungkin sih aku lupa sama kamu, biarpun aku dekat sama banyak cowok. Tapi kan kamu yang pertama. Bukannya waktu itu kamu sudah nggak... Nggak, swear deh, swear. Kamu yang pertama. Tapi ya udah deh. Ngomong-ngomong, anakmu mirip siapa? Mirip kamu apa mirip Mina? Hah? Banyak orang bilang sih mirip aku. Pasti ganteng ya. Asal kelakuannya jangan mirip bapaknya aja. Kamu tuh ya. Mau cari kerja? Iya, maksudku juga seperti itu. Tapi gue nggak tahu harus nama kerja di mana. Aku punya si alternatif. Aku akan coba hubungi Hanung. Hanung? Loh, sekarang kan dia udah jadi sutradara. Kalau nggak salah ingat, dulu kamu juga pernah main bareng Tetra sama dia kan? Iya. Makanya aku nemuin dia. Siapa tahu dia ada kerjaan buat aku.
Iyalah, coba kamu temuin dia. Kamu ada alamatnya kan? Ada. Coba kamu minta kerjaan sama dia. Siapa tahu dia bisa ajak kamu main film. Soal tempat tinggal, sementara kamu kos aja dulu ya. Nanti biar aku yang cariin kos buat kamu. Gimana kalau aku tinggal tempat kamu? Jangan dong sayang, kan suamiku seminggu sekali pulang. Gampang deh, nanti aku yang bayarin kos kamu. Aku tahu kok, pasti kamu ke Jakarta gak bawa banyak bekal, iya kan? Tahu aja kamu. Pokoknya selama kamu di Jakarta belum dapat kerja, adalah kalau hanya buat pegangan sehari-hari. Asal kalau kamu jadi artis, kamu jangan lupa aku. Ya enggak lah, aku gak bakal lupa sama kamu. Enggak jadi artis pun, aku gak bisa ngelupain kebaikan kamu. Untuk membayar semua hutang-hutang kita. Jangan sampai ada yang kelewat. Kita tunjukkan ke mereka bahwa aku bisa cari uang. Dan aku gak mau kalau rumah tangga kita jadi bahan ejekan orang. Mas, saya gak akan pertanyakan dari mana Mas dapatkan uang sebanyak ini dalam waktu yang singkat. Walaupun sebenarnya saya ingin sekali bertanya. Saya cuma berharap suami saya masih bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagaimana saya mintakan pada Allah setiap kali saya selesai sholat. Angga, peluk bapak saya. Terima kasih oleh-olehnya ya, Pak. Iya, sayang. Kalau memang sudah punya duit, bon-bon di warungnya Bu Pri sama di Nggone Tati dicicil. Orang ketang siti-siti. Saya sudah titipkan uang sama Ninda, Bu. Untuk membayar semua hutang-hutang kita semua. Bukan sekedar nyicil. Dan saya sudah pesan sama Nina, mulai hari ini, anak dan istri saya jangan jadi tanggungan ibu atau siapapun yang ada di rumah ini. Dan dalam waktu dekat, saya dan Nina akan mencari tempat sendiri. Jadi Mas Tony di rumah tinggal sendiri? Iya, Pak. Saya tinggal di rumah. Ada seorang bocah yang nemenin saya. Namanya Tole. Kalau siang dia ngapain? Sore baru pulang. Syukur kalau ada yang nemenin. Ada apa, Mas? Kenapa? Iya begini, Pak, kalau lagi kumat. Ada. Kenapa, Mas? Beginilah, Pak. Kalau saya nahan kencing terlalu lama, pinggang saya sakit. Tapi kalau saya kencing, jauh lebih sakit, Pak. Aduh. Kenapa sampean nggak berobat atau ke rumah sakit, Mas? Saya nggak punya uang, Pak. Kalau soal duit, insya Allah, saya nanti bilang sama Ustadz Dava, pasti dibantu. Nggak usah repot-repot, Pak. Saya sudah terima kasih. Bapak mau nemenin saya. Terima kasih. Loh, ini bukan masalah repot atau tidak. Tapi sampean memang perlu ditolong. Tahan ya, Mas, ya. Assalamualaikum. Tat, gawat, Tat. Orang yang saya tolong sekarang nggak kuat, ini udah jatuh, Tat. Gimana? Iya, saya mau bawa ke rumah sakit. Iya. Nanti nama rumah sakit sama alamatnya saya SMS. Cepat ya, Tat, ya. Iya. Waalaikumsalam. Tahan, Mas. Kita ke rumah sakit, Mas. Tahan. Bisa tahan, Mas.
Sayang, aku boleh ngomong nggak? Aku mau ngomong, tapi kamu jangan tersinggung ya. Kamu mau ngomong apa sih? Nggak biasanya kamu kayak gini. Aku mau ngomong, tapi takut kamu tersinggung. Iya, soal apa? Tapi sayang janji, nggak tersinggung, apalagi marah. Iya, sekarang kamu ngomong aja. Kok susah banget sih? Ntar aja deh. Gimana sih? Aku jadi nggak enak kalau kamu begitu. Ngomong deh, ngomong. Enggak, belakangan ini kok aku perhatiin, kayaknya pengeluaran sayang makin boros aja. Tapi please ya, jangan tersinggung, jangan salah paham. Aku nggak permasalahkan uangnya. Kalau memang semua itu untuk kepentingan sayang sih nggak apa-apa. Aku cuman khawatir. Kamu curiga? Aku paling nggak suka dicurigai. Bukan, bukan. Aku bukannya curiga. Aku cuman khawatir sama kamu. Apalagi kamu kan sekarang bergaulnya sama orang-orang film. Aku takut kamu, ya, terpengaruh narkoba misalnya. Res, denger ya. Aku ini bukan bocah ingusan yang gampang kena pengaruh. Kalau aku mau, dari kemarin-kemarin aku udah pakai. Bahkan bukan 1, 2, 3 artis yang ngajak aku kencan sambil nyobain barang-barang seperti itu. Asal kamu tahu itu. Sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku gak ingin kehilangan yang kedua kalinya. Ya walaupun sekarang kita udah sama-sama berumah tangga, tapi aku gak mau pisah sama kamu. Iya, aku masih di lokasi syuting. Tunggu Hanung. Sayang, kamu di rumah kan? Mau aku jemput? Jangan deh ya. Aku belum percaya 100% sama pembantu-pembantu di sini. Mendingan nanti aku naik taksi aja. Kita ketemuan di mana gitu, ya? Sayang, udah makan belum? Sayang, seharusnya kamu baikin pembantu-pembantu kamu. Biar mereka itu nggak ngadu sama suami kamu. Gampang kan? Oh, biarpun mereka aku baikin, pasti suatu saat mereka juga akan cerita juga. Mereka itu kan udah lama ikut suamiku sebelum aku kawin. Ya udah kalau gitu sayang, nanti kalau urusanku sudah kelar, aku kabarin kamu deh. Ya udah nanti sayang SMS ya di mana tempatnya, aku samperin ke sana. Oke? Okay? Ya udah, nanti aku SMS. Oh, yang mereka udah datang tuh. Nanti aku kabarin ya. Dadah sayang. Mwah. Bye bye. Mwah. Selamat siang. Lupa ya? Mata lo taruh di mana? Abim? Ya, ya. Aku ingat. Aku minta maaf ya atas kelakuan teman aku waktu itu. Lia. Kenalin teman aku. Ah, ya. Tony. Mas Tony. Di sini? Saya janjian sama teman. Katanya sih dia mau syuting di sini. Tapi sudah 1 jam aku nunggu-nunggu nggak nongol. Ya, mungkin belum waktunya ketemu kali. Kalian berdua mau kemana? Pulang. Gimana kalau kita bareng? Sekalian jadi penunjuk jalan. Soalnya saya belum hafal rute-rute di sini. Gimana? Emang Mas Tony mau kemana? Saya tinggal di Cibubur. Jauh juga ya? Aku di Pondok Indah. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti aku anterin. Lagi juga aku udah siap untuk dipukul yang kedua kali kok. Ih, apaan sih? Dia tuh cuma teman lagi. Bukan siapa-siapa. Teman tapi mesra. Ya enggak lah. Kayak lagu aja. Yaudah, yuk. Saya benar-benar nggak tahu waktu itu. Jadi waktu nabrak Lia, nggak nabrak juga sih ya, cuma kesenggol sedikit, ya kan Lia? Tiba-tiba, plak aja.
Saya kena pukul. Udah ah, jangan diceritain lagi. Orang yang sekarang kemana, aku juga gak tahu. Jadi kamu benar-benar sudah putus, Lia? Ya, gitu deh. Abis, dianya begitu sih. Overprotective banget. Tapi ada hikmahnya juga sih. Karena pukulan, sampai sekarang saya ingat terus sama Lia. Oke, kamu nggak mau kalau aku antar ke dalam? Nggak usah. Aduh, terima kasih banget loh mas, udah repot-repot ngantar Lia. Enggak, aku nggak repot kok. Terus terang Lia, nggak tahu ya kenapa hari ini aku tuh merasa senang banget bisa ketemu kamu. Udah bisa ngobrol-ngobrol, makan. Pokoknya banyak deh. Ya udah deh mas. Pokoknya makasih banget. Lia, jangan lupa ya kita SMS-SMS-an ya. Tadi kok susah dihubungin toh mas? Udah malam begini nggak usah pakai ngebel-ngebel segala. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah ngebel. Dasar kampungan. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih mas? Kok ngomongnya bentak-bentak kayak gitu? Habis kamu juga sih. Sudah dibilangin kalau nggak penting nggak usah ngebel. Ngehil kamu. Ya Allah mas. Aku tuh telepon untuk ngasih tahu kalau SPP-nya Angga sudah harus dibayar. Listrik juga udah harus dibayar. Emangnya duit yang aku tinggalin sama kamu itu udah habis? Hah? Mana cukup sih mas duit segitu? Lawang mas sendiri yang nyuruh aku untuk ngurasi utang-utang kita. Ini aja tinggal 20.000. Udah tahu duit tinggal segitu, pakai nelfon segala. Goblok kamu. Lah terus soal SPP ini Angga piye mas? Angga juga kangen sama bapaknya, sama kamu. Bodoh. Mas, halo, mas, mas, halo, mas. Nah, ini orangnya Pak. Kasihan. Sepertinya dia sudah putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak peristiwa terjadi di dalam hidupnya. Assalamualaikum, Mas. 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 Assalamualaikum. Ustaz, apa yang terjadi dengan saya? Cobaan apa lagi yang menimpa saya? Hidup ini bisa digambarkan seperti kita memakan salak. Setelah kita memakan yang bagian enaknya, lalu kita membuang bijinya entah di mana. Sampai suatu saat, kita menjadi kaget. Ketika kita melihat pohon salak itu tumbuh di halaman kita sendiri.
Bayangkan seandainya biji buah salak itu jenisnya kurang baik dan tidak pernah dirawat, sehingga pohon salak yang tumbuh itu juga tidak bagus. Banyak durinya yang bisa melukai orang lain maupun diri kita sendiri. Cuma kadang-kadang diri kita suka lupa bahwa sebetulnya pohon salak yang tidak baik itu asalnya dari kita sendiri. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari dalil sebab dan akibat. Maksudnya kayak kue, Tat. Iya, itu dia. Loh, terus kalau misalnya pohon salak itu sudah terlanjur besar, terus durinya melukai banyak orang, kepriwe? Minta maaf. Minta maaf sama semua orang yang sudah dilukai sama kita, maupun terhadap yang mengizinkan pohon itu tumbuh. Mas, tolong ceritakan sama saya apa yang sudah terjadi sama diri Anda sendiri. Enggak, main bola enggak? Hah? Ah, udah lah, lanjut. Le, mau maam sendiri apa mau didulang Eyang? Ibu kok belum pulang? Ibumu tuh kan kerja, sebentar lagi juga pulang. Nunggu ibu saja, aku mau makan sama ibu. Tenang. Ya wis, kalau gitu Eyang maam sendiri aja. Mau pulang bareng dengan siapa, Mbak Nina? Pak Jamal, sendiri, Pak. Lawong biasanya juga sendiri. Nggak mau bareng dengan saya? Daripada naik bus, kan lumayan uangnya buat jalan putarnya di rumah. Nggak usah, Pak. Makasih. Biar saya naik bus kota aja. Kebetulan tadi Mbak Retno bilang kalau suaminya nggak bisa jemput. Jadi, saya pulang bareng Mbak Retno. Oke, kalau gitu saya duluan ya. Mari, Pak. Yuk. Iya. Sering-seringlah beristighfar. Mohon dengan sepenuh hati agar selalu dibukakan pintu maaf untuk kita. Bang, saudaranya ya? Bukan. Sakitnya apa, Bang? Borongan. Keluarganya di mana, Bang? Di mana-mana. Pak Ustadz, ngomong apa dia, Tat? Mas Tony minta dituntun mengucapkan syahadat. Walah, John kira dia mau ninggalin surat wasiat. Ikuti saya, Mas. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah sudah sah? Sah. Mari bersama-sama kita doakan. Mudah-mudahan kedua mempelai diberikan keberkahan hidupnya dan diberikan keturunan yang soleh atau yang soleh. Amin. Amin. Thank you.
saja, Tom. Resti, aku akan mengalihkan semuanya. Bukan itu maksudku, Tom. Apa kamu pikir aku sama seperti perempuan-perempuan yang selama ini kamu layani? Tenang, Res. Tenang. Kita bicarakan semua ini dengan baik-baik, oke? Okay? Aku selama ini juga udah berbuat baik sama kamu, Tom. Tapi apa yang aku terima dari kamu? Aku pikir kamu laki-laki yang tepat aku cintai. Tapi ternyata kamu tidak lebih dari seorang gigolo. Res, aku salah. Aku salah. Tapi... Diam! Aku sebenarnya bisa bunuh kamu saat ini juga. Tapi tidak. Itu terlalu enak buat kamu, Tom. Aku akan siksa kamu sampai kamu mati menggenaskan. Ya Allah, istighfar Mas, istighfar, tenang tenang. Ya Allah, kepriwegnya, Mas, tenang Mas, iya, istighfar Mas, istighfar. Ya Allah, Tat, Ustad, Suster, tenang Mas, ya, istighfar Mas. Tat, kenapa Tat, Suster kenapa? Mas Tony, istighfar Mas, istighfar, sebut nama Allah, ayo Mas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mas. Ada apa? Lihat tuh, lihat bini kamu di depan. Bini? Bini siapa? Bini siapa? Pakai nanya lagi. Ya bini kamu. Cepat. Ya. Udah sana cepat. Nina, sorry. Sekarang aku sudah punya kehidupan sendiri. Jadi aku minta tolong, jangan ganggu aku lagi. Sekarang tolong selesaikan surat cerainya. Berapapun biayanya, aku yang tanggung. Aku kesini bukan semata-mata untuk kepentinganku, tapi untuk Angga. Sudah satu minggu dia sakit. Tidak mau makan, tidak mau minum obat. Yang dia sebut cuma nama bapaknya. Kalau aku sendiri, aku ikhlas. Aku ikhlas kalau kamu tidak cinta lagi sama aku. Tapi untuk kali ini tolong, bukakan sedikit saja pintu hati kamu. Untuk Angga, untuk anak kamu. Eh, denger ya. Aku capek. Semalam aku lembur. Jadi aku nggak punya waktu sama kamu. Sorry, pergi kamu. Ya Allah. Mas, tunggu. Ya Allah, Gusti Nyun Ngapuro. Mas, ini buat Angga, Mas. Ini buat anak kamu. Ini buat anak kamu, Mas. Ya Allah. Gelap. Aku gak bisa ngeliat. Mataku. Mataku gak bisa dipakai ngeliat. Ustaz. Iya. Ustaz, tolong saya, Ustaz. Mata saya bisa ngeliat, Ustaz. Saya di sini, Mas. Sabar. Dokter sedang menuju ke sini. Sabar ya, Mas. Iya, Ustaz. Dokter, katanya dia tidak bisa melihat. Tenang, Pak. Tenang. Oh, dokter, tolong mata saya, dokter. Tenang. Tolong, dokter. Bagaimana, dok? Bagaimana keadaannya? Saya khawatir kadar gulanya sudah menjalar ke saraf mata. Tapi besok akan kita cek darahnya di lab. Paling tidak kita biarkan dia bisa istirahat dengan tenang lebih dahulu. Ya. Dokter, Ustaz, tolong saya. Tolong. Dokter, Ustaz. Lia.
suamiku yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Maaf, sengaja aku pergi dengan membawa isi brankasmu. Dan jangan kamu cari kemana aku pergi. Karena ketika kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah berada di luar negeri bersama kekasihku tersayang. Sekali lagi saya mohon keriduannya Mbah supaya perjalanan Kimas tahun itu dimudahkan. Kalau saja bukan karena Angga, barangkali saya menolak Ustaz. Walaupun Ustaz membujuk saya dengan cara apapun, hati saya sudah hancur Ustaz. Saya sudah benar-benar tidak dianggap lagi sebagai manusia. Iya Mbah, saya mengerti perasaannya Mbah. Tapi saya mohon sama Mbah, maafkanlah Mbah. Maafkan Mas Tony dengan ikhlas. Mari Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Angga datang. Angga, Angga, iya, Angga, Angga, di mana kamu nak? Angga, 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 Angga. Bapak sakit ya? Bapak sudah sembuh sayang, karena Angga mau datang. Angga, maafin Bapak ya. Kata Bu Siti minta maaf itu sama Allah. Angga, kamu sudah bisa sholat sayang? Sudah Pak. Siapa yang ngajarin? Ibu. Ibu. Nina. Nina. Iya Mas. Aku tahu kamu pasti tidak mau maafkan aku. Nina, aku cuma mau bilang terima kasih karena kamu kenyataannya bisa lebih menjadi imam buat Angga. Maafkan aku, Nin. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Sudah aku maafkan. Angga, apa Angga mau sholat dekat Bapak, Nak? Mau, Pak. Angga wudhu dulu ya, sayang ya. Nina, terima kasih. Terima kasih. Aku titip Angga. Ya. Kalau memang sudah waktunya, pergilah Mas. Aku dan Angga sudah ikhlas. Bapak sudah tayamum. Angga, Angga, sudah sayang. Angga jadi imam ya. Allahu Akbar. Ha!